lagi ke tempat tu. Jangan risau, Lekyu. Sebentar lagi sampailah. Dalam cuaca begini, pasti lambat kita sampai ke sana. Tuan hamba pasti ke? Itu yang tuan hamba cakap tadi, kan? Sebenarnya, ia bergantung kepada keadaan. Apa? Hamba dah tak larat lagi ini. Hamba nak muntah aja. Sabarlah, Jebat. Kami sedang mencuba sedaya upaya kami. Tuan hamba cakap senanglah. Cuba tuan hamba berada di tempat hamba sekarang ni. Mengikut lelaki di penambang tu, Satria telah tinggalkan pantainya awal tengah hari tadi. Hanya itu yang tuan hamba mau maklumkan kepada hamba? Tidak. Maksud hamba, hamba perlu bantuan tuan hamba untuk tahan Satria sementara hamba kejutkan haiwan dari dalam laut. Jangan persiakan lagi peluang ni. Ya, baiklah. Hamba faham, Dara. Ya, Tua. Kita harus lawati Tua segera. Besarnya itu tindakan harimau. Harimau! Tenang! Harimau ni tak berbahaya. Jangan takut semua. Tumpuan tanya, hamba sedang mencari dukun. Ya, hamba perlukan dukun segera. Ya. Kawan kami ni cedera. Seperti tak suka keadaan kita. Salam sejahtera. Hambalah ketua kampung ni. Boleh hamba tahu urusan tuan hamba semua kemari? Tolonglah pakcik. Kami hendak cari tempat berubat untuk kawan-kawan yang cedera. Maafkan hamba. Kami tak dapat bantu. Tolong pergi sekarang. Apa? Tolonglah pakcik. Kawan kami ni cedera parah. Pakcik, kami adalah Satria, Hulu Balang Diraja.
Dan teman kami yang cedera itu adalah Tuha, ketua kami. Tolonglah Pak Cik. Apa? Hang Tuha? Apa buktinya? Ini keris hamba. Keris Taming Sari. Maafkan hamba kerana ragu-ragu pada kalian. Tidak mengapa. Mari, ikut hamba. Kita akan rawat Tuha sekarang juga. Belakangan ini, kampung kami sering diganggu oleh sekumpulan penjahat. Mereka sengaja buat kacau di sini. Kerana itulah kami tak mengalu-alukan pengunjung. Dari mana mereka datang? Hamba pun tak tahu. Mungkin mereka tu cuma penyangak yang biasa. Nah, hamba dah teringat. Apa dia, Pak Cik? Lambang mereka. Lambangnya bagaimana? Seperti ini. Ini ialah. Tuan hamba kenal ke lambang ini? Pak Cik, ini sebenarnya ialah lambang Askar Mamura. Penjahat yang cuba membuat kacau di Melaka. Apa? Usah risau, Tok Ketua. Kami akan cari jalan untuk bantu Tok Ketua. Kalian sudi tolong kami. Semakin gelap. Mulai sekarang, kita harus berhati-hati. Reboot mungkin akan tiba bila-bila masa saja. Thank you.
Hentikan! Hentikan kegilaan ini! Bertenang, ya, Jebat. Ada yang tak kena dengan ribut ni. Apa maksud Tuan Puteri? Ia bukan seperti ribut yang biasa. Ada orang yang hasilkan ribut taufan ni. Hamba dapat rasakannya. Pasti siluman. Ya. Siapa lagi? Kita semua harus berjaga-jaga. Hamba tak rasa ini saja serangan mereka. Tuan, hamba jangka ada lagi serangan. Hamba tak pasti, tapi kita harus berwaspada. Kita berada di lautan. Apa saja boleh berlaku. Belum lagi. Selah. Mulai sekarang biar hamba uruskan. Dapur siap sedia. Sudah. Kita hanya perlu menunggu mereka. Pak Cik, bila mereka datang, panggil semua orang kampung keluar. Penjahat itu dah jatuh dalam perangkap. Lubang apa pula ni? Berminyak betul. Licinnya. Hamba tak boleh bangun. Ini amaran buat kalian. Jangan berani nak datang ke kampung kami lagi. Berani Tuan Hamba mengarah kami, ya? Ya. Tolong. Tolonglah. Kasihanilah kami. Maafkan kami. Tolonglah. Tolong. Kalau berani datang lagi, kami akan bakar kalian sampai rentung. Tenanglah, Jebat. Kita belum sampai lagi lah. Kalian semua, jangan terlalu gembira. Kenapa pula? Kita dah jumpa pantai. Kita harus bergembira. Ada sesuatu yang besar sedang datang. Ia berada di bawah kita. Sesuatu yang besar. Ya, kalian semua, berjaga-jaga. Apa bendanya tu? Ianya jerung raksasa. Bukankah yang binatang ini sudah lama pupus? Tengah mabuk laut.
Hamba tahu. Leke, ambil kapak jebat. Ikat pada kapak. Selesai. Bagus. Sekarang, hamba tahu apa yang harus dibuat katuri. Tak guna. Ianya terlalu kuat. Cebahayan ke matanya. Hamba tidak mampu lagi hendak mengawal air ini. Biar hamba yang uruskan. Hei, hamba di sini lah. Lagi. Marilah makan hamba. Tidak. Lagi. Lagi. Kasturi. Lagi akan. Ini tidak mungkin. Apa sudah jadi, Islah? Tak tahu hamba telah hilang ke oleh binatang tu. Jerur Raksasa telah pun ditewaskan. Dara, hamba telah. Hanya itu tuan hamba nak bagi tahu hamba. Dara, hamba. Tak guna. Leke. Leke, tuan hamba tak apa-apa? Terima kasih, Leke. Sebab selamatkan kami. Kalau tak, tuan hamba. Sama-sama, Jebat. Kita kan perlu sebantu. Benar juga, tuan hamba. Berapa lama lagi kita nak sampai ke pantai, Putri? Dan tolonglah, jawab dengan jujur. Tuan hamba tenang saja, Jebat, dan nikmati pemandangan indah ni. Ya? Apa? Tuan hamba nak suruh hamba bertenang? Hamba tak boleh. Terutamanya selepas kita diserang jerur raksasa tadi. Tuan hamba ke tepi. Tuan hamba, berehatlah ya. Ha? Bagaimana tuan hamba nak mendayung kalau sedang mabuk laut, Jebat? Baiklah. Terima kasih, Lucky. Yelah, sama-sama, Jebat. Tuanku, memandangkan Patik sudah sihat, Patik mohon keizinan tuanku untuk menyertai Satria. Ya. Beta izinkannya, Laksmana. Dan bawalah pelayar beta bersama dengan kamu. Semoga kamu berjaya kali ini, Laksmana. Terima kasih, tuanku. Beritahu hamba kedudukan mereka. Pergi.